Maka kalau tidak bisa menghilangkan seluruh kemungkaran, hilangkan yang mungkin saja. Tidak bisa seluruhnya, ya sebagian saja. Tidak ada pembiaran ya, tidak ada pembiaran. Santri menemukan temannya menjadi oknum pelanggar merokok. Ini aturan santri enggak boleh ini. Tapi saya takut nanti ditempelin dengan teman saya. Gimana caranya? Saya biarkan saja. Padahal dia punya kemampuan izalah itu dengan cara yang sebatas dia mampu. Dia tulis namanya, si Fulan teman saya kamar sekian, datang ke keamanan, mohon dibantu pembinaannya. Bukan malah didiamkan, tapi ketika dia punya kemampuan, datang empat mata bicara, kamu di sini keilmuannya berhubungan dengan ketaatan. Kalau kamu di pesantren tidak taat, bagaimana keberkahan ilmu? Saya begini karena cinta kamu. Saya tidak ingin kamu celaka di dunia sampai akhirat. Saya berharap ilmu kamu barokah. Nah, ini baru. Tapi dia tidak mampu, mungkin merasa takut. Temannya temperamental, dikit-dikit main pukul. Ada cara izalah yang dia mampu, bukan didiamkan. Sendiri tidak mampu, ajak banyak orang. Mungkin akan bisa pendekatan lebih baik lagi. Tapi kemudian membiarkan, mendiamkan. Memang yang paling minimal standarnya adalah mendoakan baik dan agar supaya kita tidak mengikutinya. Ada ingkar bil qalbi,